Karena dia ini gini, tipikalnya dia misalnya musuh kanannya nyerang, mungkin diladeni sesaat aja. Oh gitu. Stop lah ya. Tepangnya tuh. Nah, dia tuh nyepat tiap hari atau tiap berapa tiap hari? Tiap hari nyepat tiap ya. Hari. Kerjanya masih 90%. 90%. Cuman powernya keluar banget ini. Keluar banget tadi. Nyolok banget tadi. Nyolok banget. Nyolok banget. Ini kan berapa sesi? Satu sesi saja. Memang satu sesi. Iya. Satu sesi aja. Biasanya berapa sesi? Minggu depan lagi. Gas lagi ya? Gas lagi. 90% itu sudah masuk optimal atau enggak buat lambada? Ya udah termasuk optimal mas. Kayak gitu insya Allah juara lah. Oke. Berarti tersisa 9% ya? 9% ini apa? Mungkin karena ini tadi agak mepet datangnya. Oh gitu. Ya katanya Mas Gun agak macet. Udah berangkat dari pagi tadi. Nyampe sini jam berapa? Jam 9. Kalau sama Mas Gun saya kurang paham tadi. Oh gitu. Saya pakai mobil sendiri tadi. Beda. Siangan berarti ya tadi. Ya. Cuman ya pas sih mas. Cuman lebih baik lagi, lebih pagi lagi. Jadinya 99 gitu. Ya. Oke siap. Mantap. Ya. Terima kasih mas. Iya mas. Sehat ya Mas Dinca. Sehat terus ya. Tambah sehat loh Mas Dinca. Tambah ke mall. Sawera rame gitu, Cenggara rame gitu. Cita Sawera ntar? Cenggara rame gitu. Kan apa Cita Sawera? Dari Tuhan yang Maha Esa. Atau hukuman laknat dari Tuhan yang Maha Esa. Apabila dengan sengaja. Apabila dengan sengaja.
Persiapan 3, 2, 1, mulai. Dia mau pindah, view-nya lebih bagus. Oke, bareng Mas Gun, lomba dari Bon. Tadi naik kelas utama ya? Kelas utama pertama. Pertama, pertama naik itu ya? Iya. Tapi memang nggak main lagi atau gimana? Kemarin pesannya sih 2 tiket, tapi ada di Serakin ada burung satu, kebetulan terpawa karena mau diturunin perdana ini. Maksudnya perdana kan habis dulu di luar Jawa. Oh gitu. Ya. Jadi artinya ini super power juga perdana ya main main ke sini ya ke Jawa Timur juga. Lah terus saya tadi dengar dari siapa Mas Caca. Ya. Kalau si lamba dari Bon itu datangnya mepet. Mepet. Bener nggak? Ya bukan mepet, asli tak selang ada selisih waktu sejaman. Terus saya berhenti di Lumaret bentar mungkin 15 menit kan 3-4-5 menit. Oke. Okay. Sampai sini ternyata kayak jadwalnya maju sekitar 15 menit, jadi ya saya sendiri terus kaget ya, tapi cepet-cepet, tapi ya untung maksimal. Alhamdulillah masih ya, ini ya masih ya, maulah ya, dalam pada walaupun ya, tadi juga cuaca mendung ya. Cuaca mendung. Nah pertanyaan gini, mendungnya tadi itu apakah bikin si lambada perlu set dadakan seperti biasa? Enggak. Soalnya tadi ternyata waktu saya turun itu masih panas. Oh. Justru ya kira-kira dia turun itu mulai mendung, langsung hujan deras itu. Oh gitu. Jadi datangnya si lambada ke sini juga enggak diapa-apain? Sempat mangap sebentar, berarti ada panas gitu saya. Oke. Enggak ada semprotan lagi itu seperti biasa. Semprotan ini. Bun. Nah, ini. Ini senjata rahasianya lambada nih. Ada. Berarti sempat juga disemprot ya? Iya, karena sempat mangap. Oh, ngelihatnya sempat mangap nyampe sini. Itu nyampe sini jam berapa? Jeda berapa menit kira-kira langsung naik? 10 menitan. Soalnya saya kaget, kok saya sih kedua, sesi kedua bayangan saya masih sesi pertama, terus sesi kedua turun loh. Nah ini sesiku, sesi ketiga. Sesi ketiga. Iya, wis langsung saya pasang teboknya. Pion-pion itu kan saya protolis. Protolis. Iya. Tapi rotot lah. Tapi Ki, tangkong, lem. Tapi di pengurus kabinet SKS sendiri, jadi kan dia posisinya di pinggir, di arahnya panitia dan pengurus kan, juga mengakui semua tadi. Nah, ini gila nih lambada, ini gila lambada. Saya pikir lambada kaget ya kayaknya ya, atau gimana gitu. Iya ya, wis gitu itu lambada ya. Karena di sesi pertama pasti maksimal jadi ya. Oh gitu. Nah pertanyaan gini, sekarang itu kan cuma main satu sesi ya, gitu ya. Itu apakah memang direncanakan memang satu sesi atau? Kayak gini, lambada itu mainnya kan biasanya 2 minggu sekali. Oh iya benar. 2 kali. Biasanya ini. 2 minggu sekali. Berhubung saya minggu lalu kan turun di Malang. Oke. Okay. Ini kan sekarang cuma seminggu. Seminggu. Saya pikir sekali aja. Oh, gitu. Terus rencana kan minggu depan di sini aja acara lagi. Oh anu bulldozer. Rayap. Oh rayap laut. Ya. Pembeli rayap laut. Ya. Okay. Rencana kan turun sekali. Besok turun sekali. Pikir kok wah selang seminggu nah, main sekali aja. Sekali aja. Ya, gitu. Terus nanti istirahat sampai ke Jogja besok. Berarti tanggal 15-nya baru ke Jogja gitu ya. Selang seminggu kan, mungkin ya. Nanti dari yang Pak Empat ke Jogja kan 2 minggu, Mas. Iya, benar. Selang seminggu istirahat baru. Kalau yang di Jogja nanti 2 kelas ya. 2 kelas. Tapi nanti mungkin pertimbangan Pak Idet, enggak tahu gimana pas ada kelasnya di Bogornya, saya enggak tahu. Lihat kondisi juga ya. Mas Panji. Pak jalan kaki, Mas. Sudah sekali aja. YouTuber senior.
Mas, Lambada itu kalau di Malang itu kan cuacanya dingin ya. Iya. Pengondisiannya kalau di Malang itu benar Malang ya? Lawang apa Malang? Malang. Malang ya. Pengondisiannya si Lambada itu apakah harus ditaruh di tempat yang rada hangat kah atau enggak, ya agak dingin malah. Memang biasa di tempat ya. Cuman sekarang saya enggak terlalu khawatir sih, maksudnya ke cuaca panas ya itu saya ngakalinya saya semprotin kerodong anunya bawa-bawanya apa? Pangkringan biar dia agak dingin gitu. Tiap hari kayak gitu. Oh enggak, akhirnya kalau di lomba. Oh, waktu di lomba. Ya, kalau di Malangnya kan ya kalau hariannya ya, biasa aja. Biasa aja. Ya. Jadi enggak ada pengondisian untuk menjaga hawa gitu enggak? Enggak. Tapi sebenarnya kalau hawanya di Malang sendiri itu berapa ini? Kalau sampean tahu. Kalau sekarang Malang enggak dingin dulu ya. Di sini udah seberapa jomplang sekarang Malang panas kok. Oh gitu. Iya. Jadi pakai si Lambada ya set normal aja iya, gitu ya. Tinggal nanti lihat di lapangan ini gimana ianya aja. Oke. Terakhir siapa si Lambada misalnya digantang di posisi tengah kadang kan orang Lambada kan selama ini terakhir-terakhir ini ya saya melihat memang Lambada berada di pinggir terus pinggir. Rata-rata ya. Andai kata Lambada di tengah itu seperti itu atau gimana? Pernah nggak? Pernah. Yang dapat mobil di Malang kan di tengah itu posisinya. Yang dapat mobil di Malang waktu prasasti anniversary bukan? Apa ya? Haji Sofi. Haji Sofi ya. Haji Sofi. Ya itu kan di tengah ya posisinya. Malah tambah gila ya waktu itu ya. Itu perdana karena mabung. Habis mabuk perdana dia turun. Saya enggak panas. Seminggu sebelumnya saya panas di sana juga. Panas juga. Dan itu optimal ya istilahnya. Oke, okay, iya. Performanya enggak ngaruh sih menurutku dia di tengah atau pinggir. Enggak ngaruh ya? Enggak ngaruh. Nih saya dengar-dengar nih ya, cuma dengar-dengar benar kah enggak kayak gini tuh. Lambada kalau ketemu sama burung yang sama-sama neken itu pengaruh. Kalau boleh dijawab enggak? Kalau menurut saya ngaruhnya sih karena dia ini gini tipikalnya dia misalnya musuh kanannya nyerang mungkin diladeni sesaat aja. Oh gitu. Pasti langsung pindah kok. Enggak mungkin sesesi dihabiskan untuk itu. Enggak ya, memang enggak gitu ya. Gitu. Oke. Okay. Artinya dia perlawanannya dia untuk burung-burung yang lain atau di sebelahnya ya, tetap hanya saja stylenya aja yang ya, beda jadi gitu ya. Kadang siang sana masih naruh dia sama dia yang enggak diurusin dia ngurusin. Ambil santai aja ya, gitu ya. Oke. Okay. Ya memang gitu. Tapi Lambada itu pernah konstan enggak? Menekan dari awal sampai terakhir itu pernah enggak? Enggak pernah. Pasti setengah langsung dia main di mau lawannya neken atau enggak dia tetap kayak gitu. Awal aja main neken. Iya. Pasti langsung nanti mungkin rollingan satu akhir mau kedua atau dua gitu langsung biasa. Artinya kayaknya dia buang birahi di awal biasanya. Oh gitu. Artinya perkara itu burung neken Lambada atau enggak itu enggak bukan pengaruh karena memang stylenya Lambada kayak gitu ya. Oke, siap. Makasih Mas Gun ya. Sukses selalu, sampai jumpa 2 minggu lagi deh. Iya. Oke, thank you. Iya, makasih. Hati-hati Mas Gun. Thank you.
Saya pira saya tiga kali urapan lah. Tiga kali urah. Iya. Saya minum yo. Iya, enggak tua kok. Pikir 4-5 tiga kali. Iya, tiga kali. Di luar pastol lo. Pastol ya, saya enggak ngomong. Iya, bisa. Urah pertama setelah pastol. Di rumah dia mukul-mukul kayak gini, dia nyantai aja. Belum mukul-mukul. Itu lumayan awak ya, lumayan gede ya. Cuma ramping ya, ramping. Pur top song. Coklat ya. Cepangnya tuh. Nah, dia tuh nyepat tiap hari atau tiap berapa hari? Tiap hari nyepa dia? Ya karena top song itu, kayak kata rasa top song pasti nyepa kan. Oh iya benar-benar. Solusi buat burung yang sulit nyepa pakai top song boleh ya? Boleh. Setahu saya memang iya top song tiap hari iya. Bisa nyepa. Nyepa. Oke, siap. Lanjut Om Gun. Oke. Masukkan ya. Sun yang Om Gun. Ya, aku makasih Mas ya. Iya, sama-sama.